Hai guys. Balik lagi di channel Official Adam yang F-nya double, KC. Apa kabar semuanya? Semoga kalian gak pernah bosan. Dan di video kali ini gue akan mencoba untuk menarik channel gue dari gangguan-gangguan ya, karena emang gue kehabisan konten lah ya. Karena emang dasarnya channel ini kan emang channel tutorial. Jadi di video kali ini gue akan comeback lagi tutorial. Di sini gue bakal bikin tutorial, yaitu gimana sih caranya bikin narasi yang suka dari Instagram gitu kan, banyak banget yang ngepost. Tapi di sini kita akan bikin sendiri pakai suara kita sendiri gitu kan. Buat kalian yang penasaran gimana contohnya itu yang kayak gini. Dia yang punya izin dan kita hanya punya ingin. Ketika tak kau dapatkan apa yang kau inginkan, ketika ekspresimu terhadap seseorang tak sesuai kenyataan, maka dirimu hanya akan merasakan luka. Patah hati akan sebuah rasa yang belum tentu berakhir bahagia. Sungguh tak mudah mengobati patah hati. Beribu petua dari orang lain, beribu nasihat yang terucap, takkan mampu mengobatinya. Oke, jadi contoh video yang bakal kita bikin itu kayak gitu. So, buat kalian yang penasaran banget gimana caranya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biarkan jadi orang yang pertama tahu nonton video aku ke depannya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @adem.otc, karena di sana banyak banget konten seputar TikTok. Enggak sih, udah gua hapus. Tapi gak apa-apa, di follow aja, oke? Karena aku sering banget ngasih tahu daily activity aku dan kapan aku upload video, gini-gini gitu-gitu. Jadi buat kalian yang emang pengen gitu ngelihat daily activity aku, boleh langsung follow Instagram aku @adam.otc. Dan juga channel ini udah aku bikinin Instagram juga, namanya adam_ytb. A-nya double ya, adam_ytb. Oh ya. BTW posisi ininya tuh beda, yang ngikutin Instagram aku pasti tahu kenapa posisinya kayak gini. Karena emang aku lagi mau ganti posisi kamar dan emang ini kayak belum jadi sama sekali. Jadi aku pengen banget buat kalian itu kayak gimana ya, pokoknya gitulah, mau bikin nuansa baru di kamar ini. So buat kalian yang penasaran tutorialnya kayak apa, langsung aja kita ke tutorialnya. Aku lupa ngasih tahu bahan-bahannya itu apa aja. Jadi yang pertama kalian butuh teks narasinya, kalian bisa langsung search aja di Google. Yang kedua, background untuk belakang itu kalian bisa cari di aplikasi Pinterest yang kayak di layar ini ya guys. Kalian bisa langsung download aja aplikasinya di Google Play Store. Terus yaitu background audio library gitu, untuk background yang gak ada copyrightnya gitu, untuk pengirim puisi ya atau narasi. Kalian bisa langsung download aja di YouTube. Dan yang terakhir, stopwatch, itu kalian bisa download di YouTube juga, oke? Jadi kalian pilih rasionya yang 1:1 ya guys. Terus kalian masukin aja backgroundnya, background yang estetik yang tadi aku udah kasih tahu kalian. Kalau misalnya kalian tuh harus nyari di Pinterest, nah ini kan masih gerak ya. Terus kalian patuhkan masih gerak. Nah caranya tuh kalian klik crop, terus kalian klik sama dengan ini, dan kalian kecilin sesuai dengan ukuran yang mau kalian pilih gitu loh. Terus langsung aja kalian centang kalau misalnya udah. Nah terus kalian coba, nah ini dia udah gak gerak lagi tuh. Nah langkah selanjutnya kalian masukkan voice note yang narasi tadi yang udah kalian record sebelumnya, yang kata-katanya tuh udah kalian cari di Google ya guys. Kalian cari sampai nemu. Nah oh ini ada narasi satu, langsung kalian tambahkan centang dan kalian cut-cut aja sesuaiin tata letaknya gitu ya guys. Nah ini kan udah di-cut ya. Langkah selanjutnya kalian masukin background atau audio background gitu yang untuk mengiring si narasinya ini biar nggak sepi-sepi amat gitu lah. Ini kan udah nemu tuh. Nah kalian sesuaiin kayak tadi juga gitu loh. Nah untuk bagian font, untuk teksnya di sini kalian bisa pilih dengan selera kalian lah gitu untuk fontnya. Kalian bisa sesuaiin sama genre narasi yang mau kalian bawain.
Untuk menghindari kesunyian yang ada di tengah, kalian bisa langsung tambahin aja stopwatch grand screen. Kalian bisa langsung download di Google dan langsung aja kalian save. Mungkin sampai sini aja dulu tutorial aku kali ini. Semoga kalian membantu dan juga bermanfaat buat kalian yang pengen banget untuk memposting untuk narasi ini. Sebenarnya narasi ini bahan-bahannya juga kalian bisa langsung cari di Google ya guys ya. Jadi ya begitulah. So jangan lupa buat kita mau subscribe, buat kalian yang belum subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Klik like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya juga ya guys. Jangan lupa follow Instagram aku dan Instagram channel ini di sini. Oke, makasih guys buat kalian udah nonton. Semoga kalian gak pernah bosan dan dadah.